Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Qur'an semuanya, kita akan mempelajari surat Yusuf ayat yang ke-11. Pada ayat ini ada satu bacaan khusus yang mesti kita ketahui agar tidak keliru ketika membaca Al-Qur'an. Akan kita jelaskan pada video kali ini. Bagi sahabat Al-Qur'an yang ingin mempelajari ilmu tajwid, alhamdulillah di channel ini telah kita rangkumkan materi yang kita bahas dalam bentuk buku PDF. Buku Tajwid Offline Bagi sahabat Al-Quran yang berminat bisa hubungi kami nanti di nomor WA Akan kami kirimkan filenya gratis untuk sahabat Al-Quran Yang penting kita semuanya bisa sama-sama belajar Bagi sahabat Al-Quran yang ingin berdonasi juga dipersilahkan. Akan kami tampung juga bisa di chat nantinya di WA Perhatikan sahabat Al-Quran Kalau kita membuka Al-Quran cetakan Madinah Surat Yusuf ayat 11 Maka kita dapati di antara huruf Mim dan huruf Nun ada tanda seperti ketupat. Ini maknanya adalah pada ayat ini ada bacaan ismam. Kita buka lagi Quran, cetakan Indonesia di antara huruf mim dan huruf nun. Di bawahnya ada tulisan kecil yang dibaca dan ditulis ismam. Walaupun beda bentuk, penulisan beda simbol, tapi praktik bacaan sama antara Quran Madinah dan Quran Indonesia. Jadi cara bacanya sama. Pada ayat ini ada bacaan ismam. Apa itu ismam? Ismam artinya kita menimbulkan kembali harokat doma yang terbuang dengan isyarat bibir. Hakikatnya sahabat Al-Quran pada kata ta'manna di situ ada huruf nun yang terbuang. Hakikatnya ada huruf nun di situ. Asal katanya adalah tak Ta'manuna. Ta Tapi karena nunnya dibuang, nun doma, maka diganti dengan nun yang bertasydid. Maka ketika membaca nun tadi tetap ditampilkan tapi cukup dengan isyarat bibir. Caranya seperti apa? Ketika baca manna mendengungkan itu berbeda dengan bacaan yang lain. Dengungnya dengan monyong. Biasakan kalau dengung manna. Nah, kalau ini dimonyongkan ketika dengung. Manna manna. Nah, itu namanya ismam. Jadi mendengung sambil memonyongkan mulut kita. Jadi sahabat Quran coba kita praktekan. Qalu ya abana ma ala Yusuf Ma laka ala Yusuf Ini namanya ismam. Jadi kita mendengungkan dua harokat dengan sambil dimonyongkan Ini namanya ismam Sebenarnya pada ayat ini juga bisa dibaca dengan bacaan yang lain Namanya raum Huruf nun yang terbuang tadi bisa kita tampilkan bunyinya Tapi sepertiga saja Jadi cara bacanya agak dicepatkan ke huruf berikutnya Jadi ta manuna Ta manuna Itu namanya raum Tidak boleh ta manuna Itu jelas dibaca ini bukan. Tapi dibaca sepertiga saja. Perhatikan cara raum. Qalu ya abana malaka la ala Yusuf. La ta'manna <tik> ala Yusuf. Jadi nunnya dibaca agak cepat ke huruf nun berikutnya. La ta Manuna ala Yusuf ini dengan raum tapi di sini lebih utama dibaca dengan ismam la ta manna ini bukan dua harokat la ta manna di al Quran inilah cara baca pada surat Yusuf ayat yang ke-11 Moga tidak keliru ketika menjumpai ini semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh